Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Okey, masih datang bersama saya sekali lagi. Sup sup sungmuno. Apa khabar semua? Harap anda di luar sana sihat-sihat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam channel saya. Okey. Seperti tajuk kita, topik kita hari ini adalah fender, fender belakang ataupun mudguard belakang Y15ZR ataupun Y-Suku, guys. Okey. Di sini ada satu freshnya, baru lagi. Okey, ni yang stock standard. Okey, stock standard ni. Okey, fakta atau fiction, fact or fiction. Okey, ni untuk korang fikir-fikirkanlah sikit lah, tapi tak perlulah apa dengar cakap aku. Aku pun sendiri ada terfikir ada betulnya ke tidak, tapi korang tengok dan uji ada betul ke tidak aku punya cakap ni. Okey, seperti mana yang korang tahu, fender Y-Suku ni sekarang dah ada 3 size. Okey, 3 size. Lepas intro ni aku akan tunjukkan size-sizenya. So yang ada di tangan aku ni adalah stock, stock standard, OEM punya fender Y-Suku. Nampak ni? Nampak tak? Dah macam transformer punya topeng. Okey, tengok berapa lebar ni. Ni pada belakang. Okey. Pernah tak terfikir, okey, ni ditujukan kepada orang yang suka uji kaji speed atau top speed ataupun spek-spek highway di luar sana. Pernah tak terfikir? Kau tengok ni berapa lebar ini fender. Ni daripada dalam, pada dalam. Ni daripada luar. Di dalam. Lebar tak? Sekarang tayar kat dalam sini kan? Tayar kat dalam sini. So, angin tolak gini kan? Pernah tak terfikir? Ni yang lebar ni dah macam skateboard punya deck ni. Yang lebar ni. Nampak? Dah macam sampan. Pernah tak terfikir? Berapa banyak angin dia tahan waktu kita tengah top speed ataupun tengah nak pick up, nak pergi ke top speed. Pernah terfikir tak berapa lebar ni? Tu pun aku ada terfikir juga. Tu sebab sekarang kita dah ada yang fender kecil sikit, iaitu yang saiz yang pertengahan, fender nyamuk, dan yang paling kecil lah, diorang panggil small fender. So korang fikirlah sendiri, kau tengok ada betul tak aku cakap. Sekarang dia tahan gini. Tak, korang lagi-lagi korang yang dapat kata yang sotong kan halus gitu. Mungkin pada slow speed tak begitu banyak lah. Tapi kau bayangkan pada high speed, pada top speed, kalau korang punya speed dah mencecah 16 ke 18 ataupun lagi laju daripada tu, kau tengok berapa banyak angin dia tahan. Berapa banyak angin sudah tersekat kat sini, tak dapat lalu. So perlu tau benda ni sebenarnya. Memang perlulah, pasal ada air tak terpias kat atas. Tapi racing ke drag race memang terus tak pakai lah. Tapi ada bahagian pun pakai juga. Tapi tu sebab dia adakan yang nyamuk dan yang paling kecil, yang small fender. So pada korang yang suka uji kaji top speed, apa kata kalau korang belum tukar, ni bukan aku buat promotion, pilihan tetap masing-masing. Apa kata kalau korang belum tukar, cubalah try test yang fender nyamuk ataupun yang small fender. Pasal sekarang dah ada 3 saiz. Tengok ni. Dah macam muka transformer ni. Berapa banyak angin tu dia tahan. Fikirkan. Okay. Cuba fikirkan. Ada betul ke tidak aku cakap. Tayar sotong, fender dah macam pinggan. Berapa banyak angin tu dia kaup. Okay. Kalau dia kecil, angin lepas lagi banyak. Agaknya lagi lajulah motor korang kat luar sana, Okay guys, saksikan video selanjutnya. Ada 3 different sizes fender Y-Suku, enjoy the video. Okay guys, seperti topik kita pada hari ni, pada ni sekarang kita nak berbual pasal apa, fender belakang, rear fender. Okay, aku percaya ramai orang yang dah tahulah Y-Suku ni sebenarnya ada 3 model rear fender, 3 model guys, jangan main-main. Satu motor rear fender je ada 3 macam size.
Okey, ini yang super stock eh. Ni yang original. Original lah eh. Ni besar ni. Ni kalau pakai stock standard tire memang ngam lah ni, ni size. Okey. Yang size yang tengah. Ini dia. Ini diorang panggil nyamuk. Aku pun tak tahu pasal lah eh, nyamuk Aedes ke nyamuk apa ke apa kan, tapi diorang panggil ni yang kecil nyamuk ah. Ini yang size tengah guys. Okey, ni perbezaan dia. Basically dia punya length dia about sama lah. Okay, cuma lebar dia, dia ada slim jim sikit. Okay, ni ada slim jim sikit. So siapa yang pakai tayar kecil sikit, mungkin untuk rim 250 ke 215 ke apa kan, memang sesuai lah dengan yang nyamuk ni. Dia size tengah-tengah, just nice. Okay, dia pun simple, straightforward. Bracket dia yang ni eh, sama dengan yang original ni, boleh pakai. Okay, yang size yang ketiga dan size yang paling kecil eh, memang diorang panggil tu yang small fender lah. Yang tu ada dekat motor. Nanti aku sambung balik lah ni video. Korang just enjoy the vid eh, dan tengok apa perbezaan. Ni stock, ni medium lah, tapi diorang panggil nyamuk lah eh. Dan lagi satu yang paling kecil. Yang paling kecil tu siapa yang pakai tayar sambal sotong ke apa kan, tu yang macam saya 160 ke 185 ke, tu memang cun-cun baby ya kan tu. Okey, jom video seterusnya. Okey guys, dah buka eh, dah buka daripada motor. Yang ini yang aku cakap tadi. Ni yang small fender. Ni yang nyamuk tadi yang eh. Okey, semua kau nampak perbezaan dia. Yang kecil ni dia lebih slim dan lebih pendek. Ni kalau siapa yang pakai sambal sotong ke sotong hitam, ni memang sesuai lah pakai yang kecil ni. Tapi dia punya bracket ni eh, nak kena modified sikit tau. Tu korang pandai-pandai lah eh buat eh. Aku cuma kasih sikit tip je. Apa-apa terjadi pun, pilihan tetap korang punya lah. So korang tengok yang mana paling sesuai, korang pilih. Okay guys, daripada tu aku mengundur diri dulu eh. Okay, singkap guys, hingga ketemu di lain video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.